Dr. Muhammad Mustafa Helmi. Kebetulan kene kamu subung dokter-dokter ratapate pardu di masjid. Mau cuma cakan Imam Ghazali, bah, apa jadi kita boleh jadi ya? Neka. Syekh Syadzili, oh, jadi cuma boleh jadi. Syekh Yusuf An-Nabhani, oh, boleh. Mumpada Abdoktor Mahmud Mustafa Ilmi, مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. ورغي دينا كيوني ميني دوخين من عينكا ونفرسيتاس فؤاد الأول فقلتاس أدب أقايتو من عينكا والدا باب المرحوض النبي صلى الله عليه وسلم أتوبوا قد النبي يا سلام boleh bilang kalau kau bukti ya, mereka. Sampai mengolak Dr. Mustafa Muhammad Helmi. Apa ini dokter? Atau mengolak Profesor Muhammad lagi. Sokur-kronya. Nah ini kan guru menarik. Jadi kalau cuma lelaki baik, cuma menarik, ini kebaik. Para hadirin, boleh ni kater agan tinggal. Ini pekada ni kamakin. Sekuat ni pekal luar bila. Ini mereka dari buku atau berkitab Jami'u Karamatil Awliya, himpunan ensiklopedi mengenai kehidupan para awliya. Awliya yang tak bisa saya terang lagi berdesebuk 400 tokoh-tokoh awliya. Ini ke ketak ini ke duduk cilin ini kan. Esena nyereta aki manakib cerita-cerita dan kehidupan riwayat sejarah dari awliya-awliya rohaniawan-rohaniawan yang disinggung oleh Dr. Muhammad Mustafa Helmi Hilal. Itu, lihat kehidupan mereka-mereka itu. Loh, mereka-mereka itu bulan ini, kan? Mereka-mereka itu, ini kan berdoa ikan terang lagi, 1400. 1400 awliya, ikan terang. Dan ini kan menerang